Kecacatan fisik bukanlah suatu aib. Karena aib yang sesungguhnya adalah kecacatan hati yang sudah tumpul tidak peduli atas penderitaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 kepada seluruh masyarakat disabilitas di dunia. Dan kali ini di Jember, saudara-saudara kita dari disabilitas menyelenggarakan peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan rangkaian acara yang cukup lengkap. Jangan lupa hadir dalam pameran hasil produk UMKM para disabilitas di Kabupaten Jember yang luar biasa. Kita hadiri pameran hasil UMKM Disabilitas Jember di halaman parkir Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Segala macam produk layak kita nikmati, kita banggakan hasil kerja UMKM Disabilitas Jember. Rangkaian acara Festival Hari Disabilitas Internasional di Jember ini dimulai dengan lomba voli duduk putra dan putri dan juga lomba sepak bola ampute. Juga ada rangkaian lomba tahfidz sambung ayat dari para disabilitas yang luar biasa. Dan juga ada tampilan-tampilan seni musik, seni hadrah dari para disabilitas kita yang luar biasa. Didukung dengan sekolah luar biasa di Kabupaten Jember dan pengurus dari berbagai organisasi disabilitas Kabupaten Jember. Saya undang masyarakat Jember, masyarakat dari luar Jember, mari kita dukung acara ini dengan puncak acara dari peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jember di Aula Rumah Sakit Bina Sehat Jember dari jam 7 pagi sampai sore hari dengan pameran dan rangkaian penyerahan hadiah-hadiah dan bantuan termasuk alat bantu dengar untuk puluhan disabilitas di Kabupaten Jember dan juga alat bantu kaki palsu, bola mata palsu, alat bantu dengar dan juga kursi roda untuk para disabilitas. Dan tidak ketinggalan, kita juga selenggarakan puluhan bedah rumah untuk keluarga disabilitas Kabupaten Jember. Mari bergabung bersama kami, kita dukung, kita beri semangat para disabilitas Kabupaten Jember. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Kalian bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.